Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi. Tumpah sikit lagi. Wal ardi. Huruf ra yang mati ni kita kena tebalkan dengan angkat pangkal lidah dan jangan muncung. Okey, selesailah. Untuk huruf dad, kita kena tebalkan. Di. Nak tebalkan dad ni pun sama, jangan muncung. Wal ardi, di, di. Tak mau eh? Wal ardi. Wal ardi. Wal ardi waliyakuna. Waw pada atas wa liyakuna, liyakuna. Okey, waw muncung bibir, lam satu harakat, ya satu harakat, kaf bari depan muncung. Waliyakuna, waliyakuna. Ku ni ma asli dua harakat. Waliyakuna, nun satu harakat saja. Kemudian minal muqinin. Waliyakuna minal. Okey. Matikan lam ni macam biasa eh. Minal. Kena pegang makhraj lam tu. Kemudian kat sini hukumnya alif lam qamar ya. Waliyakuna minal mu. Untuk lam ni. Lam yang mati ni kita jangan tebalkan dia. Lam ni dia nipis je. Waliyakuna minal muqinin. Minal. Okay, kalau tebal ni mungkin sebab kita terangkat pangkal lidah lah kot. Minal. Minal mu. Minal. Tak mau minal. Tapi minal. Waliyakuna minal muqinin. Mu. Dua harakat ma'asli. Untuk qaf. Kena tebal kan? Ya, tebalkan qaf qi. Ha, jangan terlalu apa, jangan terlalu berlebihan eh. Muqinin. Ha, perlukan kawalan ya. Penyebutan huruf hijaiyah ni dia perlukan apa, kawalan yang baik. Okey, kawalan yang baik. Baik. Minal muqinin. Untuk nin, ma'arid li sukun, M-A-L. Kita waqaf tu dengan bunyi minal muqinin. Itu je.